Ini dimaksudkan bahwa semua budidaya yang dilakukan di Desa Lamet ini, khusus di dua kelompok tani, ada 50 hektar. Budidayanya mulai dari pengolahan tanah, tidak menggunakan pestisida. Pemupukan pun juga menggunakan pupuk organik. Pestisida yang digunakan adalah bukan pestisida kimia, tetapi pestisida biologi. Bahkan di sekitar kita, di Pematang atau Galengan, tumbuh begitu banyak tanaman bunga. Itu merupakan refugia yang sebagai media tumbuh, hidup, tempat tinggal, dan berkembang biak pengendali hama tanaman secara alami. Terima kasih. Terima kasih.